berbagai macam kendaraan untuk penyelamatan. Hai kawan-kawan, jumpa lagi di channel Mika Blue. Jangan lupa subscribe ya. Mobil apa ini? Ini adalah mobil ambulans. Dalam keadaan darurat, ambulans sangat penting digunakan untuk membawa korban yang cedera atau yang sedang sakit. Mobil apa ini? Ini adalah mobil pemadam kebakaran hutan. Mobil ini sangat gesit untuk bergerak di area hutan atau semak belukar. Mobil apa ini? Ini adalah kendaraan komando pemadam kebakaran. Jika terjadi kebakaran, mobil ini bergerak paling depan untuk memberi komando kendaraan pemadam kebakaran lainnya yang berada di belakang. Mobil apa ini? Ini adalah first responder vehicle. Kendaraan ini adalah kendaraan yang merespon kejadian darurat dan berisi berbagai alat pertolongan pertama pada kecelakaan. Mobil apa ini? Ini adalah ladder truck atau truk yang memiliki tangga yang sangat panjang. Mobil ini memiliki tangga yang sangat tinggi untuk menyelamatkan korban kebakaran yang terjebak di gedung tinggi. Mobil apa ini? Ini adalah fire tanker. Mobil ini membawa suplai air dalam jumlah besar untuk disalurkan ke mobil pemadam kebakaran. Mobil apa ini? Ini adalah fire truck atau mobil pemadam kebakaran. Mobil ini dapat menyemprotkan air ke bangunan yang terbakar. Mobil apa ini?
ini adalah towing car atau mobil derek. Mobil ini berfungsi untuk mengangkut atau menarik kendaraan yang sedang mogok. Mobil apa ini? Ini adalah mobil polisi. Mobil polisi sangat lincah di jalanan untuk menghentikan tindak kejahatan. Demikian video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.